Swastiastu. Yo teman, kali ini kita kembali kumpulan boboh dari Banjar Abian Nangkok Lot ke Siman Petilan seke Truna Tunjung Mekar dari tahun 2011 sampai 2023. Kita mulai saja dari tahun 2011 dengan tema boboh Nyi Calonarang, teman ya. Dan ini dia teman boboh di tahun 2011 dari Banjar Abian Nangkok Lot ke Siman Petilan dan Pasar Timur, teman ya. Nah, ini bobohnya sangat bagus dan serem teman ya, walaupun sudah lama sekali teman ya, tetapi rugo dulu bagus ya. Nah, ini dia contohnya, keren sekali ya. Kita akan coba lihat satu persatu lebih dekat teman ya. Benar-benar karya kokoh yang sangat bagus sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2012 dengan tema kokoh Kali ke Murti teman ya. Dan ini dia teman kokoh di tahun 2012 dari Banjar Abian Nangkeklot teman ya. Nah, ini juga gogohnya sangat bagus dan pastinya sangat serem teman ya. Luar biasa, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogoh Detio Kalo Kilat Mejo teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2014 dari Banjar Abian Nangkeklot teman ya. Nah, di sini kita lihat teman ada dua karakter gogoh teman ya. Ini gogohnya benar-benar bagus sekali teman ya. Wow, lidah gogohnya sangat panjang sekali teman ya. Pembuatannya pun juga sangat rapi dan bagus sekali teman ya. Detailnya juga keren sekali dengan aksesoris yang banyak nih teman ya. Luar biasa sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2015 dengan tema gogoh Maya Denawo Antako teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2015 dari Banjar Abian Nangkeklot ke Siman Petilan dan Pasar Timur teman ya. Nah, di sini kita lihat teman ada tiga karakter gogoh teman ya. Wow, ini gogohnya bagus sekali teman ya. Sudah pasti ini arsitek dan pemuda dari Banjar Abian Nangkeklot, sangat jago bikin gogoh, luar biasa ya. Kita akan coba lihat ya teman-teman lebih dekat lagi ya. Benar-benar karya yang bagus sekali pastinya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2017 dengan tema gogoh Raksasa Legu Gondong teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2017 dari Banjar Abian Nangkeklot teman ya. Wow, ini juga gogohnya gak kalah bagusnya dari yang sebelum-sebelumnya teman ya. Nah, di sini kita lihat teman ya, ada tiga karakter gogoh teman. Kita akan coba lihat lebih dekat satu persatu teman ya. Ini benar-benar bagus sekali teman ya. Detailnya pun sangat mengagumkan ya. Pengecatan gogohnya juga sangat bagus sekali ya. Ini teman mirip seperti manusia sih ya, yang di atas kuda lautnya itu teman ya. Luar biasa sekali nih. Ini dia gogoh dari Legu Gondongnya, luar biasa, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogoh Datonta teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2018 dari Banjar Abian Nangkeklot teman ya. Nah, dari bawah ke atas kita lihat teman ada empat karakter gogoh teman ya. Tadi terlihat di bawah ada dua raksasa hijau dua teman ya. Dan ini kita akan lihat juga gogohnya dari yang paling atas nih. Wow, benar-benar bagus dan ngeri teman ya. Benar-benar bagus sekali. Dan sekarang kita akan coba lihat gogoh yang di bawahnya teman ya. Nah, ini dia ya, detailnya sangat mengagumkan sekali, luar biasa, benar-benar joss. Lanjut ke tahun 2019 dengan tema gogoh Manuk Denawo teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2019 dari Banjar Abian Nangkeklot teman ya. Wow, ini size gogohnya besar teman ya, dan juga pastinya tinggi nih. Pengecatan dan pembentukan tubuh gogohnya
sangat bagus sekali teman ya. Detail tampilnya pun juga sangat keren sekali, luar biasa, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2020 dengan tema kokoh Panugrahan Kandel Sango teman ya. Dan ini dia teman kokoh di tahun 2020 dari Banjar Ambian Nangke Kelo teman ya. Nah, kita lihat dari bawah ke atas teman ya. Wow, bagus sekali teman, pembentukan dan pengecatan kokohnya juga bagus sekali ya. Wajah kokohnya pun juga serem teman ya, liger man, keren sekali ya. Sangat rapi sekali pembuatan kokohnya, luar biasa, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2022 dengan tema kokoh Mute Cuil temannya. Dan ini dia teman kokoh di tahun 2022 dari Banjar Ambian Nangke Kelo temannya. Nah, ini juga kokohnya bagus temannya, pengecatannya sangat rapi ya, pembentukan umumnya juga sangat bagus sekali nih, keren sekali. Dan juga size kokohnya cukup besar temannya, benar-benar bagus sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2023 dengan tema kokoh Ki Dalem Dukut temannya. Dan ini di Yerman kokoh terbaru di tahun 2023 dari Banjar Ambian Nangke Kelo ke Siman Petilan temannya. Nah, dari bawah ke atas kita lihat temannya, ada dua karakter kokoh teman. Dan ini kokoh yang di atas ini size-nya besar temannya. Nah, ini dia ya, detail kapalnya juga sangat bagus sekali temannya. Dan sekarang kita akan coba lihat kokoh yang ada di bawahnya temannya. Nah, ini dia ya, benar-benar bagus sekali. Dari tahun ke tahun kokoh dari Banjar Ambian Nangke Kelo semuanya bagus, semuanya keren, semuanya luar biasa, benar-benar joss. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Matur suksemo. Om Santi 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 Om.